Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, para calon huffaz, calon duat, calon ahli surga. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas tentang hak sesama mukmin. Pertama, sudah kita bahas wajib saling mencintai di antara sesama muslim. Sesama kita wajib saling mencintai. Santri dengan santri, ustadz dengan ustadz, ustadz dengan santri, santri dengan ustadz, dengan pengurus, dengan semua muslim dimanapun berada ya. Hak kedua adalah memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Tapi jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Selain Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan agar kita saling menolong. Bahkan kepada orang yang zalim sekalipun kita diperintahkan untuk menolong. Kata beliau, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim kita tolong, yang dizalimi juga kita tolong. Para sahabat bertanya, hadzal mazlum fama badul zalim. Kalau orang yang dizalimi, ia pantas untuk ditolong. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Masa orang yang zalim dibantu gitu ya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, cegah dia dari kezalimannya. Dihalang-halangi, dilarang agar jangan sampai berbuat zalim. Itu cara menolong orang yang zalim. Oleh karena itulah maka saling menolong di antara sesama muslim diperintahkan baik oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Karena itulah maka menolong orang adalah ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dapat pahala? Iya dapat pahala. Bermanfaat bagi orang? Iya bermanfaat. Makin banyak kita menolong orang, makin bermanfaat kita, makin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Keutamaan menolong orang, pertama ibadah, dapat pahala. Karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kedua,
keutamaan kedua menolong orang lain, kita akan dicintai oleh Allah. Terserah orang yang kita tolong mau mencintai kita atau tidak, mau berterima kasih atau tidak, mau balas budi atau tidak, kita enggak peduli. Karena dengan menolong orang lain, selain kita dapat pahala karena melaksanakan perintah Allah, juga kita bakal dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat kita bagi orang lain, makin dicintai oleh Allah. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam salah satu lafaz hadis, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Di lafaz yang lain, Nabi menyatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi karena kita banyak seorang muslim ingin dibalas oleh Allah gitu, agar balasan dari Allah mau luar biasa. Tidak ingin dibalas oleh manusia. Maka ketika menolong orang, kita memang enggak peduli siapa orang yang kita tolong. Apa dia mau terima kasih atau tidak, mau balas budi atau tidak, enggak peduli. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah. Balasan dari orang memang enggak seberapa. Kita tolong ngasih uang 50 ribu sehari juga habis. Tapi balasan dari Allah dunia akhirat. Tidak akan ada habisnya. Inilah ciri-ciri orang mukmin yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Satu surat yang mestinya kalian semua sudah hafal di sini. Saya bacakan awalnya, kalian lanjutkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala. Terus. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا Terus. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Itu bukan wayut'imuna ta'ama 'ala hubbihi. Innama nut'imukum liwajhillah. Hanyalah kami memberi makan kepada kalian liwajhillah. Karena wajah Allah. Karena ingin bisa melihat wajah Allah di surga kelak. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak menginginkan balasan bagi kali dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Enggak berharap bilang terima kasih, enggak berharap dibalas. Kenapa? Karena mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain itu manusia terbaik dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menolong ini bikin orang senang apa tidak? Bikin orang senang. Ternyata menolong orang lain itu amalan yang paling dicintai oleh Allah.
sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim. Membuat orang lain bahagia, senang, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au nafasa minhum kurbatan, atau kamu melepaskan satu kesulitan dari mereka, au taqdi anhu dainan, atau kamu melunasi hutang mereka, au tatradu anhu ju'an, atau kamu mengusir rasa lapar dari diri mereka dengan cara dikasih makanan, kasih uang. Itu semua amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada 4 jenis yang disebutkan di sini, memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, terus melepaskan kesulitan, kalau orang kesulitan kita tolong, kita bantu, terus kalau orang punya hutang kita lunasi, terus kalau orang lapar dan enggak punya apa-apa kita kasih. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau paling dicintai berarti pahalanya besar. Sebesar apa? Lebih besar daripada sholat dan saum biasa. Pahala sholat dan saum besar apa kecil? Besar, luar biasa. Apalagi gabung sholat saum. Apalagi sholat saumnya dilakukan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di Madinah. Sholat sekali di sana pahalanya 1000 kali sholat di Masjid Umar bin Khattab atau masjid-masjid lain di dunia ini. Nah, ternyata menolong orang pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Iktikaf itu kegiatannya apa? Kalau malam harinya ibadah, taraweh gitu ya, baca Quran, berdoa, berzikir, pagi hari, siang harinya apa? Ya siang hari karena itikaf tetap di masjid, ya saum, ya baca Quran, ya sholat. Pokoknya siang malam ibadah selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Bayangkan pahalanya segede apa. Ternyata menolong sesama muslim pahalanya lebih besar daripada itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa wallahi li an amshiya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidish shahr. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk menolong dia memenuhi kebutuhannya, membantu orang itu memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai dibanding iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Tuh bayangkan. Berarti besar sekali. Menolong orang itu pahalanya luar biasa. Jadi itu keutamaan yang ketiga dari menolong orang. Pertama, keutamaan pertama menolong sesama manusia itu ibadah, dapat pahala dari Allah. Yang keduanya membuat orang dicintai oleh Allah. Ketiganya, pahala menolong orang itu lebih besar daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Keempat, nah, kalian pernah dengar ada peribahasa al-jaza'u min jinsil amal. Apa artinya? Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan.
Kalau perbuatan kita menolong orang, kita akan ditolong lagi oleh Allah. Kalau perbuatan kita menolong orangnya itu dalam bentuk melepaskan orang lain dari kesulitan, nanti kita kalau ketika memperoleh kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita memberi orang yang kelaparan, nanti Allah memberi makan kita di saat lapar, baik di dunia apa di ataupun di akhirat. Jadi al-jaza' min jinsil amal, balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Coba perhatikan hadis berikut yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Tuh, lihat. Pertama, hadis ini agak panjang, ada beberapa kalimat. Ini kalimat pertama. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang mukmin? Ada orang mukmin lain sedang kesulitan, kita bantu sampai dia terlepas dari kesulitannya itu. Mungkin umpamanya dia sakit, kita obati. Kalau kita bisa, kalau enggak bisa dibawa ke dokter, kita bayarin sembuh. Lepas dia dari kesulitan. Kalau dia lapar, enggak punya makanan, kita kasih. Lepas dia dari kesulitan. Atau apapun kesulitan. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Di akhirat itu nanti ada kesulitan loh. Kita akan banyak mengalami kesulitan di akhirat. Di mana? Di padang mahsyar. Kita kesulitan ketika ditimbang, ketika dibagi buku catatan, ketika dihisab, ketika nyebrang sirat gitu ya. Itu kesulitan. Semua orang mengalami kesulitan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, dimudahkan dari kesulitan, mudahkan urusan orang di dunia. Bantu orang yang kesulitan, Allah akan membantu kita agar lepas dari kesulitan. Ini kalimat pertama dalam hadis itu. Yang kedua, wa may yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan kepada dia dunia akhirat. Mu'asir maksudnya kesulitan ketika membayar hutang. Ada orang berhutang ke kita. Mu'asir namanya. Maka mudahkan. Kapan kamu mau bayar? Minggu depan. Saya kasih waktu bulan depan. Tapi kalau minggu depan sudah ada uang ya bayar. Kalau umpah belum ada gak apa-apa seminggu lagi. Terus beri kemudahan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita melihat wah dia kayaknya gak akan bisa. Gak akan bisa apa? Gak akan bisa membayar nih kelihatan. Gak punya pekerjaan, nganggur, gak punya penghasilan. Ah sudah, akhirnya kita bebaskan. Udah, lunas saja. Saya sedekah kepada kamu. Wah, itu orang itu akan senang, akan girang, akan apa namanya? Akan bahagia. Bisa menangis, tapi nangis bahagia. Nah, ada satu hadis yang juga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fatayah tajawazu anhu la'anallaha yatajawaza anna fatajawazallahu an. Ada seorang pebisnis, pengusaha, kerjanya suka minjem-minjemin uang ke orang tanpa bunga. Baik apa tidak? Baik. Ketika mau menagih, dia berkata kepada petugasnya, "Khudh ma tayassara."
ambil bayaran dari orang yang gampang, yang mudah, yang punya. Watajawaz, dan bebaskan orang yang tidak mampu. Semoga Allah pun membebaskan kita dari azab. Akhirnya pada hari kiamat orang ini dibebaskan dari azab. Karena dia membebaskan hutang orang lain. Hutang orang lain dia bebaskan. Karena memang melihat tidak mampu orang itu bayar hutang, sudah dibebaskan. Maka akibatnya Allah membebaskan orang ini dari azab di neraka. Tuh. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yassara mu'si ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini kalimat yang kedua ya. Ketiga. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib orang muslim? Umpam kita punya kawan nih. Kawan ini melakukan keburukan atau ada aib baik di dalam sifatnya ataupun secara fisik ada aib. Apa aja aibnya itu? Kita tahu. Tutup mulut. Jangan dibuka rahasianya. Aibnya jangan diberitakan, diberitahukan ke orang lain. Jangan, tutup. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Orang lain punya aib. Kita punya aib apa tidak? Pastilah kita punya. Mungkin lebih banyak dari aib orang itu. Coba bagaimana kalau aib kita dibongkar oleh Allah, dibuka, orang-orang jadi tahu. Malu apa tidak? Malulah. Mau apa tidak? Enggak maulah. Mau apa malu? Tidak mau tak dan malu. Ya. Kalau kita ingin aib-aib kita ditutup oleh Allah, tutup aib orang lain yang kita tahu. Jangan sampai tercetus keluar dari mulut kita. Kalau ternyata orang itu aibnya menyebar, asal jangan dari kita aja, itu bukan urusan kita. Yang jadi masalah jangan sampai kita yang menyebarkannya gitu. Jadi kalau perbuatan kita dalam bentuk menutup aib orang, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Itu kalimat yang ketiga. Keempat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu siap menolong orang lain. Selama kita sering nolong orang, kita akan sesering itu juga ditolong oleh Allah loh. Karena kita menginginkan nih balasan dari Allah, pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, maka ketika kita menolong orang itu akan ikhlas. Tanpa pamrih, enggak akan membeda-bedakan orang ketika menolong ini. Umpamanya ada orang pakaiannya compang-camping, kelihatannya miskin, kelihatannya enggak punya rumah apalagi uang, terus jatuh. Kita bilang, kita tolong. Ah, enggak akan bisa balas dia mah. Enggak akan bisa balas budi, enggak akan bisa ngasih uang, biarin aja. Nah, kan bisa begitu. Kalau kita mengharapkan balasan dari orang, itu jelek. Tapi kalau umpamanya ada orang turun dari sedan mewah, pakai jas, pakai dasi, nenteng koper, kayaknya koper isinya uang tuh umpamanya, ternyata jatuh ke seleo, wah kita berlomba, lari cepat ditolong. Dengan harapan siapa tuh dikasih duit. Gitu ya. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Tidak ikhlas.
Bisa-bisa dalam orang itu nanti kita pilih-pilih, kalau yang kaya ditolong, yang miskin enggak. Yang kuat ditolong, yang miskin mah, yang lemah mah dibiarkan saja. Bisa begitu kita kalau mengharapkan balasan dari orang. Tapi karena kita mengharapkan balasan dari Allah, kita tidak melihat orang yang kita tolong itu kaya atau miskin. Enggak. Mau kaya, mau miskin, ketika kita tolong, Allah akan menolong kita. Ketika kita bantu, Allah akan bantu kita. Ketika kita selamatkan dia, Allah akan menyelamatkan kita. Tanpa pamrih apapun. Ya. Nah, kita lihat ternyata menolong orang lain itu menguntungkan kita dunia akhirat. Karena akibat menolong orang lain, kita pun akan ditolong pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, inilah anak-anakku sekalian, materi kita tentang kewajiban menolong sesama muslim. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga, silakan. Virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz penanya, ada seorang berziarah ke kuburan keluarganya. Apakah keluarga yang sudah meninggal bisa mendengar ucapan keluarga yang masih hidup yang berziarah? Sekian Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Orang sudah mati lalu kita ziarah kubur. Apakah yang mati itu bisa mendengar omongan kita gitu ya? Kalau mendengar nanti nembalan. Umpamanya, Ujang gimana kabar di sana? Baik-baik aja. Lari gak kita? Taib. Ketika mayit dikuburkan, tujuh langkah orang yang menguburkannya pulang, mayit itu dibangunkan di alam kuburnya. Dan ketika bangun, dia masih mendengar suara langkah orang-orang yang menghantar dia ke kuburan. Blek, blek, blek gitu. Seperti kita di tingkat bawah, ada yang jalan di tingkat atas, kedengaran apa tidak? Kedengaran. Kayak gitu. Hadis ini sahih. Dan itu mengisyaratkan bahwa mayit awal dikuburkan bisa melihat, bisa mendengar suara langkah orang. Tapi tidak ada keterangan bahwa mereka bisa mendengar suara omongan orang. Kadang-kadang kita ada di bawah, ada orang di atas, blug-blugnya kedengaran, obrolannya kedengaran apa tidak? Tidak. Jadi tidak ada keterangan bahwa mereka bisa mendengar suara obrolan orang. Itu pertama, itu pada saat awal dikuburkan. Kedua, setelah dia bangun, ditanya oleh malaikat di alam kubur. Malaikat apa yang nanya di alam kubur? Raqib Atid atau Malik Ridwan? Apa? Raqib Atid. Ya gitu. Siapa malaikat, siapa yang nanya di alam kubur? Cung, yang tahu cung. Apa? Munkar Nakir, barakallahu fiik. Bukhari itu yang jawab. Ahli hadis. Munkar Nakir. Setelah itu ditanya. Man Rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu ditanya itu sambil dibentak loh.
Dan malaikat munkar nakir itu menakutkan. Makanya disebut munkar dan nakir. Sesuatu yang diingkari karena menakutkannya. Dan suaranya menggelegar. Makanya disebut fitnah kubur. Fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Kalau dia bisa jawab, dia dikasih nikmat kubur. Kalau orang itu gak bisa jawab, dia dikasih azab kubur. Karena dosanya. Nah, setelah melalui proses dapat nikmat kubur atau azab kubur, maka penghuni kuburan gak punya kepentingan lagi kepada apapun yang ada di dunia. Kalau yang diazab terus gak bisa keluar. Apalagi dengar omongan orang, gak ada istirahatnya. Umpamanya lagi tidur habis disiksa tadi gitu ya, atau duduk habis disiksa tadi sekarang istirahat, mendengar ada orang ngobrol, enggak ada istirahatnya dari siksaan, hajar terus gitu. Capek dong yang nyiksanya, kalau kita yang nyiksanya capek, ini malaikat loh, enggak ada capeknya. Maka gak mungkin dia bisa mendengar obrolan orang yang sedang berziarah. Demikian juga orang sudah dapat nikmat kubur, beda alam. Dapat nikmat kubur sudah bersenang-senang. Gak bisa dengar obrolan, omongan orang yang sedang berziarah. Makanya kalau kita berziarah gak perlu ngomong, umpamanya orang tua yang sudah meninggal kita ziarah. Bapak, Ma, sehat-sehat ya di sana, senang-senang ya, bahagia. Kami juga di sini sehat, bahagia. Nah, tolong doakan kepada Allah agar kami juga sehat. Nah, itu bahaya itu. Berarti minta kepada orang yang sudah mati nggak boleh. Jadi intinya kalau di awal dikuburkan masih bisa mendengar suara langkah, tapi proses setelahnya mengakibatkan orang yang ada di alam kubur tidak bisa mendengar. Pernah Nabi SAW habis perang Badar. Perang pertama dalam Islam. Dan dalam perang Badar kaum muslimin menang. 2-3 hari, jadi si orang-orang kafir yang pada mati itu dikuburkan di satu ruang, satu lubang besar, bareng-bareng. 2-3 hari setelah perang, Nabi datang ke perang ke medan perang Badar, lalu berkata, wahai fulan, disebut nama orang-orang kafir yang mati di sana, Abu Jahal disebut ya, dan beberapa nama lain. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian sudah menemukan, mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian ini benar? Kata Umar, ya Rasulullah, kan mereka tidak mendengar. Kenapa engkau berkata begitu? Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, kalian ma'antum bi'asma minhum. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya mereka lebih mendengar ucapanku daripada kalian. Kalian aja dengar, apalagi mereka. Itu sudah beberapa hari di alam kubur. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama menyatakan khusus di momen itu Allah membuat mereka mendengar ucapan Nabi SAW litaubikh. Litaubikh itu untuk celaan kepada mereka, untuk menumbuhkan rasa menyesal. Iya, menyesal. Kenapa dulu kita tidak iman waktu hidup ya? Ternyata setelah mati ucapan Nabi yang namanya Muhammad itu benar ya. Kan tambah menyesal ya. Itu khusus, kasus khusus. Adapun selain itu maka tidak mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Khud, masyita, ambil. Bukhari, ambil. Sudah jawab pertanyaan. Nih, yang mana terserah. Penguasa.
penguasa. Raja. Kasih. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anas Sultan. Iya, raja. Terus? Dari warga Asih. Ustaz mau nanya, kalau kita menolong orang lain dan orang itu pun membalas kita dengan keburukan, jadi apa yang bisa kulakukan? Sang raja bertanya. Sultan itu raja. Kalau kita menolong orang, tapi orang itu membalas kebaikan kita dengan keburukan, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Itu orang gak tahu diri ya, sudah ditolong. Kita baik-baikin, dia membalas dengan keburukan. Apa peribahasa dalam bahasa kita? Air susu dibalas dengan air tuba. Kita ngasih air susu ke dia, dia ngasih air tuba ke kita. Susu enak dan manfaat, ya enggak? Dia balas memberi air tuba. Tahu tuba? Tuba itu getah. Warnanya putih seperti susu, tapi beracun. Kayak susu aja. Kita ngasih susu, dia juga ngasih kayak susu. Ternyata itu beracun, tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan keburukan. Jahat banget tuh orang. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Apa balas lagi dengan keburukan? Jangan. Apa tetap kita berbuat kebaikan? Ya, tetap. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Saya pernah cerita ke kalian tentang Abu Bakar ya. Ngebantu saudaranya, ngebantu muhajirin. Pas Aisyah difitnah, orang yang dibantu itu ikut nyebarkan fitnah itu. Kondok tuh Abu Bakar. Sampai berkata, demi Allah saya tidak akan membantu mereka lagi. Ditegur oleh Allah, bantu tetap. Kata Allah, falyafu wal yasfahu. Maafkan, toleran. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Apa kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian memaafkan mereka? Jadi, kalau orang lain berbuat jahat, walaupun kita sudah berbuat baik, tetaplah balas dengan kebaikan. Kalau enggak salah pernah juga dikemukakan di pengajian ini. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya membantu mereka tapi mereka berbuat jahat ke saya. Saya berbuat baik kepada mereka tapi mereka membalas dengan keburukan. Saya silaturahmi dengan mereka tapi mereka memutuskan silaturahmi. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau omonganmu itu benar, engkau akan selalu ditolong oleh Allah dalam menghadapi mereka. Jadi sultan, raja, tetap sabar, tetap berbuat baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Sini raja. Siapa lagi yang mau nanya? Cung. Tuh. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Azka dari Batu Jajar. Azka dari Batu Jajar. Ustaz, afwan, ana bertanya di luar materi. Hewan apa saja haram dipelihara bagi seorang muslim? Syukran. Hewan apa saja yang haram dipelihara bagi seorang muslim? Haram dipelihara bagi seorang muslim. Syukran.
Hewan apa saja yang haram dipelihara? Baik, pertama hewan yang bernajis. Seperti apa? Gogog, anjing. Siapa yang melihara anjing? Bukan, nah, bukan untuk jaga ternak atau jaga kebun. Hanya untuk gaya-gayaan. Maka pahalanya akan berkurang satu hari satu qirata. Bayangkan. Kecuali kalau kita punya ternak banyak. Kambing atau sapi gitu ya. Untuk menjaga keamanan dan kita gak bisa menjaga sendiri. Apalagi malam-malam di kandang. Kita pelihara beberapa anjing. Untuk menjaga bisa ada serigala yang datang, orang yang mencuri, kayak gitu. Itu boleh. Atau kita punya perkebunan. Kadang-kadang datang umpamanya binatang merusak perkebunan itu ya. Bisa babi gitu, babi hutan kayak gitu. Atau kelinci atau apa. Maka kalau ada anjing menjadi selamat. Itu boleh, kalau untuk itu. Tapi anjingnya tidak boleh dibolehkan, dibiarkan masuk ke rumah pemilik. Kasih kandang di luar. Ya. Adapun kalau tidak untuk itu, maka tidak boleh, haram. Apalagi anjingnya masuk ke dalam. Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh juga memelihara binatang-binatang berbahaya. Seperti macan, singa, terus buaya, ular, apalagi ularnya berbisa. Termasuk ular piton, walaupun dari kecil dipelihara lama-lama gede-gede-gede-gede. Sebesar paha orang dewasa. Itu bisa-bisa suatu saat anaknya dimakan itu. Jadi yang berbahaya seperti itu tidak boleh juga dipelihara. Walaupun umpamanya kandangnya terpisah dari rumah kita. Ya. Adapun yang tidak berbahaya seperti kucing, seperti ayam, binatang-binatang ternak, maka dibolehkan untuk dipelihara. Ikan juga boleh ya. Wallahu a'lam. Sini Azka. Siapa lagi? Cung. Siapa lagi yang mau roti? Cung. Tidak ada? Ada? Dari tadi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Agil dari Bekasi. Siapa? Agil. Agil. Bekasi. Tetana mau nanya, apakah sholat duha secara rutin termasuk bid'ah? Sholat duha secara rutin termasuk bid'ah apa tidak gitu ya? Taib, barakallahu fiik. Sholat duha pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Pernah. Tiap hari enggak? Enggak tiap hari. Kadang Nabi SAW melakukan sholat duha tiap hari seolah-olah beliau tidak pernah meninggalkannya. Kadang pleng tidak melakukannya seolah-olah beliau tidak pernah melakukannya. Dalam masalah ini ulama ikhtilaf. Pertama, yang paling sunnah, paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah seperti beliau melakukan sholat duha, kadang dilakukan, kadang tidak. Makanya sebagian ulama memakruhkan sholat duha setiap hari, tapi tidak membidahkan. Kenapa dimakruhkan? Karena Nabi pun tidak setiap hari. Kadang dilakukan, kadang tidak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan,
Asal Nabi pernah melakukan walaupun sekali, atau menyuruh menganjurkan atau mengiming-imingi walaupun sekali, maka itu boleh dilakukan sesering yang kita bisa. Tiap hari boleh. Karena Nabi pun pernah melakukannya. Adapun Nabi tidak melakukan setiap hari, mungkin banyak halangan, gangguan atau yang sejenisnya. Adapun kita memungkinkan tiap hari, boleh-boleh saja. Walhasil, ulama ikhtilaf terbagi dua. Sebagian ada yang menyatakan makruh, sebagian ada yang menyatakan dibolehkan. Tapi tidak ada yang membid'ahkan. Wallahu'alam. Sini akhir. Ada lagi? Soleh. Apa? Apa soleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apa saja keutamaan salat duha? Apa keutamaan salat duha? Pertama, keutamaan salat duha, karena salat duha dilakukan oleh Nabi, dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pasti berpahala. Itu pertama. Kedua, menghapus dosa. Setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus dosa. Dan sholat duha termasuk bentuk kebaikan. Ketiga, siapa yang melakukan sholat duha, maka rizki orang itu di hari itu akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan kelaparan, gak akan kehausan. Tapi untuk hari itu saja, tidak seumur hidup. Ini yang menyebabkan sebagian ulama menyatakan boleh sholat duha dilakukan setiap hari. Ya, itulah tiga, minimalnya tiga keutamaan dari sholat duha. Wallahu'alam. Khud soleh. Sudah ya, sudah habis tuh. Sampai sini aja dulu, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.